Halo semuanya, jumpa kembali bersama Indozasi. Aktor kenamaan Taiwan, Jimmy Lin, mengalami musibah kurang mengenakan pada Jumat 22 Juli 2022. Pemeran kakak Boboho itu diketahui mengalami kecelakaan tunggal di kota Taoyuan. Diketahui, mobil Tesla yang dikendarai Jimmy Lin terbakar setelah menabrak sebuah rambu lalu lintas. Mengutip Taiwan News, diketahui insiden kecelakaan itu terjadi pada Jumat 22 Juli pada pukul 11 waktu setempat. Dilaporkan bahwa dalam mobil Tesla putih itu terbakar saat setelah menabrak papan petunjuk di distrik Luzhou, kota Taoyuan, Taiwan. Api tampaknya mulai membakar dari bagian depan mobil dan akhirnya menghanguskan seluruh bagian depan kendaraan listrik itu. Orang-orang di sekitar yang melihat insiden itu langsung bergegas untuk membantu menarik pengemudi dan satu penumpang dari mobil tersebut. Orang-orang di lokasi kejadian kemudian menyadari bahwa pengemudi mobil Tesla itu adalah Jimmy Lin. Akibat insiden itu, Jimmy Lin diketahui mengalami beberapa memar di kepala dan lengan yang patah. Pejalan kaki yang menyaksikan kecelakaan itu mengatakan bahwa anak Jimmy Lin berada di kursi penumpang depan. Baik Jimmy Lin dan putranya dikeluarkan dari kendaraan oleh orang Samaria dan kemudian bergegas menelpon 119. Usai insiden itu, Jimmy Lin dilaporkan tidak dapat berbicara untuk jangka waktu tertentu, sementara putranya mengalami memar di wajah.